Oke. Oke ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zumar mulai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru, jika kamu kufur. Jika kamu kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Ghaniyun, amat kaya. Ankum, dari kamu. Wala yardo, wala dan tidak. Yardo yeredo. Dan tidak yeredo. Li'ibadihi, bagi hamba-hambanya. Al-kufra, akan kekufuran. Wa'in, dan jika. Tashkuru, kamu bersyukur. Yardohu, yeredo, akannya. Lakum, bagi kamu. Wala, dan tidak. Taziru, ia memikul beban. Waziratun, oleh pemikul beban. Wizro, akan bebanan. Uhro, orang lain. Suma, kemudian. Ila, kepada. Robbikum, Tuhan kamu. Marji'ukum, tempat kembali kamu. Fayunabbi'ukum, maka ia khabarkan akan kamu. Maka ia khabarkan akan kamu. Bima, dengan apa yang kuntum, adalah kamu. Ta'malun, kamu kerjakan. Innahu, sesungguhnya ia. Alimun, amat mengetahui. Bizati, dengan yang empunya. As-sudur, dada-dada. Ayat 8. Wa'idha, dan apabila. Masa, telah menyentuh ia. Al-insana, akan manusia.
gurun oleh bahaya. Da'a, telah berdoa ia. Rabbahu, kepada Tuhannya. Muniban, berkeadaan kembali. Ilahi, kepadanya. Suma, kemudian. Iza, apabila. Hawalahu, telah mengurniakan ia akannya. Telah mengurniakan ia akannya. Nikmatan, akan nikmat. Minhu, daripadanya. Nasia, telah lupa ia. Ma, akan apa yang. Kana, adalah ia. Yad'u, ia seru. Ilahi, kepadanya. Min qablu, daripada dahulu. Reket, sebelumnya. Waja'ala, dan telah menjadikan ia. Lillahi, bagi Allah. Andadan, bandingan-bandingan. Liudillah, supaya ia sesatkan. Ansabili, dari jalannya. Kul, katakanlah oleh engkau. Tamat tak, bersenang-senanglah oleh engkau. Bikufrika, dengan kekufuran engkau. Kolilan, sedikit. Innaka, sesungguhnya engkau. Min, daripada. Ashabi, penghuni-penghuni. An-nar, neraka. Bezema semula. Ayat 7 ya, daripada surah Az-Zumar ini. In takfuru, jika kamu kufur. Fa innallaha ghaniyyun ankum, maka sesungguhnya Allah amat kaya dari kamu. Ya, maknanya kalau kamu kufur, atau satu dunia manusia kufur kepada Allah, Allah tetap kaya. Allah tetap terpuji. Sebab langit dan bumi adalah miliknya. Kita ni semuanya meminjam.
Ya, daripada Allah punya. Jadi kalau kita mengkufuri Allah yang Maha Mencipta segala sesuatu ini, siapa yang rugi? Tentulah diri sendiri yang rugi. Allah tetap kaya. Wala yardha li ibadihi al-kufra. Dan tidak ia redha bagi hamba-hambanya akan kekufuran. Maknanya Allah tidak senang, tidak suka kepada kekufuran. Ya, kepada hamba-hambanya yang kufur. Sebaliknya, wa in tashkuru, dan jika kamu bersyukur, yardohu lakum, yaredoi akannya bagi kamu. Maksudnya, kalau kamu bersyukur, ya Allah redo. Kalau kamu kufur, ya Allah tidak meredoi kekufuran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak ia memikul beban oleh pemikul beban akan bebanan orang lain. Bebanan yang dimasukkan ialah ya dosa. Jadi seseorang itu ya tidak akan memikul dosa orang lain. Melainkan orang yang melakukan dosa itu dia akan menanggung dosanya, ya, dosa yang dia lakukan. Tapi perlu diingat juga, ya, mana yang baru masuk ya ayat 7. Yang baru masuk ayat 7 surah Az-Zumar. Dan ya, seandainya dia ini menyesatkan, tentu dia sudah berdosa. Ya, bagaimana orang yang disesatkan? Orang yang disesatkan, dia sendiri menanggung dosa dia sesat. Orang yang menyesatkan atau tok guru yang menyesatkan, dia menanggung dosa dia dan dosa orang yang disesatkan. Tapi bukan artinya orang yang disesatkan itu tidak berdosa. Orang yang disesatkan juga, dia menanggung dosa dia. Tapi Tuan Guru lagi berat. Selain daripada dosa sendiri, dia menanggung dosa lagi orang yang disesatkan. Berat tak beratnya. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhan kamu, tempat kembali kamu. Wa yunabbi'ukum. Maka ia khabarkan akan kamu. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang adalah kamu kerjakan. Ya, apa yang kamu telah kerjakan di dunia. Ya Allah akan khabarkan, ceritakan balik apa yang kamu ya kerjakan di dunia dulu. Innahu alimum bizati sudur. Sesungguhnya ia amat mengetahui dengan yang empunya dada-dada. Ya. Allah yang Maha mengetahui segala isi dada. Sebab itu, catatan malaikat ya tidak sama dengan catatan Allah. Kadang ada pada catatan malaikat. Kadang apa? Tak ada pada catatan malaikat. Tetapi ada pada catatan Allah. Sebab apa? Ya, malaikat ni tidak mengetahui niat sebenar seseorang itu. Yang mengetahui siapa? Allah sudur, bizati sudur. Allah yang punya, mengetahui. Ya, mengetahui isi dada. Malaikat ditulis pada zahirnya. Tapi pada hakikatnya Allah tahu orang ini ya riak, ya memperagakan atau melihat memperlihatkan amalnya. Jadi tak sama catatan malaikat dengan catatan Allah. Catatan malaikat okey, ya, baik di sisi Allah Taala, dia ditolak. Sebab apa? Innahu alimum bizati sudur. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, mengetahui dengan yang empunya dada-dada.
ya. Wa iza masal insanu durun, ini lagi. Dan apabila telah menyentuh ia oleh manusia oleh bahaya, da'a rabbahu muniban, telah berdoa ia kepada Tuhannya, keadaan kembali ilaihi kepadanya. Kalau seseorang ditimpa oleh bahaya, ya, kemudaratan pada dirinya, sakit pada dirinya, musibah pada dirinya, pada masa itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, keadaan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali, orang-orang yang menyesal, tak mau melakukan segala kejahatan. Macam itulah ya, sikap seseorang. Suma iza hawallahu, kemudian apabila telah ia kurniakan akannya nikmatan, akan nikmat minhu daripadanya, nasiah, telah lupa ia makana yada'u ilahi, telah lupa ia akan apa yang adalah ia, ia seru kepadanya, min qablu, daripada dahulu. Bila Allah bagi kenikmatan yang belayar, ia dah selamat sampai ke ya, ke tepi pantai. Yang sakit, ia sudah sembuh. Ya. Pada masa itu, dia lupakan Allah Ta'ala. Allah dah, bila Allah kurniakan nikmat, dia sudah lupa apa yang diseru kepada Allah Ta'ala, keadaan orang-orang yang kembali kepadanya. Macam contohlah orang dalam bahtera kapal, bila kapal tu dipukul di badai, dah hampir-hampir nak terbalik, semua yang menghuni kapal tu dia lupa kepada Tuhan-Tuhan berhala dia. Kalau dia menyembah Isa, dia lupa Isa. Kalau dia menyembah berhala, dia lupa berhala. Pada masa itu dia ingat siapa? Oh my God, dia hanya ingat Allah sahaja. Pada masa itu dia tidak sekutukan Allah, terus derek kepada Allah. Minta apa? Minta Allah selamatkan sampai kepada ke ya, tepi pantai atau ke daratan. Dia minta sangat kepada Allah Ta'ala. Masa itu dia lupa segala sembahan-sembahan selain Allah. Semuanya ikhlas minta pada Allah. Ya, bila Allah perkenankan, sampailah ke daratan, selamat dia. Allah katakan apa? Nasiya maka na yada'u ilaihi min qablu, telah lupa ia akan apa yang adalah ia, ia seru kepadanya daripada dahulu. Ya, atau sebelumnya dia berdoa kepada Allah, benar-benar ikhlas kepada Allah, dia lupa. Bila dah selamat sampai ke daratan, ya, waja'ala lillahi andadan, dan telah menjadikan ia bagi Allah bandingan-bandingan. Bandingan ini apa? Sekutu. Ya, dah sampai daratan, dijadikan Allah ada sekutu-sekutu. Dia pergi kepada kuil-kuil, ia sujud syukur depan kuil. Semua ini liudilla an sabili, supaya ia sesat dari jalannya. Sebab itulah, berdasarkan kepada ayat ini, banyak manusia yang lupa. Bila dah sehat, dia lupa ketika dia sakit menyeru Allah siang malam. Bila dah selamat daripada pelayaran, dia lupakan Allah. Ya, sedangkan dia minta ketika nak kapal nak karam, dia minta pada Allah, minta selamatkan sampai ke daratan. Dia lupa berhala-berhalanya. Nah, inilah yang berlaku. Semua ini untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad kepada manusia-manusia ini, tamatta bi kufrika qalila,
Bersenang-senanglah oleh engkau dengan kekuburan engkau yang sedikit. Bersenang-senanglah engkau dengan kekufuran engkau. Ya, itu adalah sedikit. Dibandingkan dengan akhirat. Innaka min ashabin nar. Sesungguhnya engkau daripada penghuni-penghuni neraka. Ya, jadi Allah dah jelaskan kedudukannya di mana. Ya, kedudukannya ialah di neraka. Oh tak, ada satu lagi. Kul tamat tak biku frika kolila. Katakanlah oleh engkau, bersenang-senanglah oleh engkau dengan kekufuran engkau yang sedikit. Tapi bersenang-senanglah kamu dengan kekufuran engkau yang sedikit, yaitu di dunia ini. Ya. Nah, bersenang-senanglah dengan kebendaan yang dipandang kolil sedikit ataupun ya, kesenangan yang merendah, yang merendahkan. Innaka min ashabinar, sesungguhnya engkau dengan apa yang, sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang atau penghuni-penghuni nar, yaitu neraka. Nauzubillah. Baik, sambung lagi ayat yang ke-9. Aman atau siapakah wadiya ko wako nitun yang taat. Bracket berbakti. Ana al-lail, di waktu malam. Sajidan, keadaan sujud. Wako iman, dan berdiri. Wayah yahzaru, ia takut. Al akhirata, akhirat. Ia takut. Al akhirah, akan akhirat. Wayarju, dan ia mengharap. Rahmata, akan rahmat. Robbihi, Tuhannya. Kul, katakanlah oleh engkau. Hal adakah? Yastawi, ia sama. Allazina, orang-orang yang. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Wallazina, dan orang-orang yang. La ya'lamuna, tidak mereka mengetahui. Innama, sesungguhnya tidak lain. Ya tazakkaru, ya ambil ingatan. Ulul albab. Ulu itu orang-orang yang mempunyai al-albab, daya pemikiran. Ayat 10. Kul, katakanlah oleh engkau.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allazi, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Ittaku, bertakwalah olehmu. Robbakum, kepada Tuhan kamu. Lillazina, bagi orang-orang yang. Ahsanu, telah berbuat baik mereka. Ahsanu, telah berbuat baik mereka. Fi hazihi, pada hazi ini. Ad-dunya, dunia. Hasanatan, kebaikan. Wa ardullah, dan bumi Allah. Wasiatan, yang luas. Innama, sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Yuwafa, ia disempurnakan. As-sabiruna, akan orang-orang yang sabar. Ajrohum, ganjaran mereka. Bighairi hisab, bighairi, dengan tanpa. Hisab, hitungan. Simak semula ya. Ayat yang ke-9. Amman huwa qanitun, atau siapakah dia qanitun, yang taat. Yang taat. Ana al-lail, boleh juga taat di sini. Yang taat di sini letak dalam bracket beribadat. Dalam bracket ya. Atau siapakah dia yang taat ataupun yang beribadat. Ana al-lail, di waktu malam. Sajidan, keadaan sujud. Waqo iman, dan berdiri. Ini nak menunjukkan ya, solat. Ya. Ada sujud, ada berdiri. Itu maknanya menunjukkan penerangan tentang solat. Ya zarul akhirah, ia takut akan akhirat. Sebab dia takut akhirat. Macam mana nak menghadapi di akhirat. Sebab itu dia lakukan solat. Wa yarju rahmata rabbih, dan ia mengharap rahmat Tuhannya. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Al yastawi, adakah ia sama, allazina, orang-orang yang ya'lamuna, mereka mengetahui, wallazina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui. Innama innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya tidak lain, ia ambil ingatan oleh orang-orang yang mempunyai daya pemikiran. Hanya orang yang punya daya pemikiran.
atau dikatakan sebagai ulul albab. Dibahasakan ulul albab, orang yang punya daya pemikiran, atau zawil uqul, orang-orang yang punya akal. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, ya ibadi wahai hamba-hambaku, allazina amanu, orang-orang yang telah beriman mereka, wattaqau rabbakum, dan telah bertakwa mereka kepada Tuhan mereka, Tuhan kamu. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang telah berbuat baik mereka di dunia, kepada dunia, ya, pada ini dunia, kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, wahyu ini diturunkan kepada Nabi, dan Nabi suruh mengatakan kepada hamba-hambanya, Qul, katakan ringkanya, ya Muhammad, ya ibadiyalladzina amanuttaqu rabbakum lilladzina asadu wa fi hazil hayatan hayata wa fi hazil hayat hasanatun. Katakanlah oleh engkau Muhammad, wahai hamba-hamba, orang-orang yang telah beriman mereka dan telah bertakwa mereka kepada Tuhan mereka, bagi orang-orang yang telah berbuat baik mereka di dunia ini, hasanatun, kebaikan. Waradullahi wa wasi'atun, dan bumi Allah yang luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidak lain ia sempurnakan akan orang-orang yang sabar ganjaran mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Itu tafsiran yang kita dapat daripada surah Zumar, sambungan minggu lepas. Artinya, catatan Allah Ta'ala dah tertulis siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Sudah tertulis di sisi Allah Ta'ala. Hanya kita yang punya diri, kita kena jaga diri. Kenapa? Supaya kita termasuk dalam kalangan ulul albab, orang-orang yang mempunyai daya pemikiran. Baik, saya nak minta tengok dulu, saya mak dia punya sorof, pelajaran sorof dulu. Dah siap belum? Boleh buka mic yang nak bercakap. Nah, surah apa kita? Surah apa? Pelajaran sorof tu. Apa latihan yang dibagi? Pertama apa? Zahaba lagi? Zahaba dahula lagi? Dua saja. Okey, sekarang ni kita habiskan dengan Zahaba dulu. Zahaba 3 huruf. Kalau 4 huruf? Azhaba. Azhaba. Tambah alif di awal, Azhaba. Baik. Kalau wazan 2? Zahaba. Ada sabdu. Zahaba. Ada wazan sah. Nombor 3, zahaba, panjang ya. Ada alif. Okey, yang kedua apa? Ada kalau lu.
Pertama apa? Ada khola. Mudhari dia? Yudkhilu. Nah, yudkhilu. Okey, ya. Yeah. Nah, kita habiskan dulu yang pertama. Iaitu azhaba dulu ya. Yeah. Azhaba. Kita habiskan dulu. Azhaba mudhari-nya yuzhibu, masdarnya izhaban. Amar? Amar. Azhib. Nahi? La tuzhib. Isim fa'il? Muzhibun. Isim maf'ul? Muzhabun. Ini wazan satu. Wazan dua? Zahaba. Zah. Yang mana? Okey. Bukan yuzhiba. Yuzhibu. Okey. Pemergian lah, cantik. Boleh? Kalau pergi tiga huruf. Ini dah empat huruf. Okey. Ya. Yang dipergikan. Okey, nombor dua, wazan dua apa? Zahaba. Mudhari'nya? Mudhari'nya? Yuzahibu. Masdar? Masdar? Tazhiban. Amar? Zahib. Nahi? Latu Zahib. Isim fa'il? Isim fa'il? Muzhibun. Muzahibun. Isim maf'ul? Muzahabun. Jadi sabdu tu tak boleh buang eh. Nah, itu wazan dua. Makna sama dengan nombor satu. Jadi sama. Okey. Nombor tiga. Wazan tiga. Zahabah mudhari'nya. Yuzahibu masdar. Zihaban. Amar. Zahib. Nahi. Latu Zahib. Isim fa'il. Muzahibun. Isim maf'ul. Muzahabun. Apa nak letak mana kalau Zahabah pula?
Ah, iya. Iya, ah. Jadi sampai akhir macam itulah ada saling. Ya. Yeah. Okey, bu, cuba buat. Cuba buat macam tadi. Telah saling bepergian ia, mudoriknya. Ya, yeah. Kalau masdar. Ya, yeah. Lagi Amar. Nah, saling berpergianlah oleh engkau. Ya, yeah. Nahi. Nah, jadi kita jangan tinggalkan saling tu sebab dia tak boleh terjemah satu orang, ya. Yeah. Ada kira ada dua orang macam tu. Lagi simpail? Ya, isim maf'ul. Tambah, 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 tambah di. Eh, siapa sebut tadi? Yang saling, yang saling dipergikan. Itu perkataan antarabangsa. Itu kita sebenarnya apa? Kadang penggunaan bahasa tu kita tak guna, tapi dalam bahasa Arab dia ada kaedah dia macam tu. Kaedah dia macam tu. Kita kadang tak guna pun, ya. Yeah. Tapi ada juga yang berguna macam kita katakan, oh dia tu saling bepergian. Berguna, kan? Okey. Yang kedua, ya, contoh kedua tadi apa? Dahola jadi ada hola, ya. Ada hola mudorinya. Yudkhilu masdar idkholan lan masdar tanwin idkholan. Okey, Amar ada khilnahi latud khil ada ta isim fa'il. Mudkhilun isim maf'ul. Mudkhalun makna memasukkan. Mudhari masdar kemasukkan. Amar ya nahi. Ya. Yeah. Jangan kau memasukkannya. Isim fa'il? Isim maf'ul? Yang dimasukkan. Okey. Yang wazan dua? Dah hola. Mudhari'nya? Yudakhilu masdar tadkhilan amar dakhil nahi la tudakhil isim la tudakhil la tudakhil isim fa'il mudakhilun isim maf'ul mudakhalun mana sama nombor satu? Mana? Yang tak sama mana yang nombor tiga? Wazan tiga?
Dakhola mudhari'nya yudakhilu. Masdar dikholan, dikholan. Amar dakhil. Nahi la tudakhil. Isim fa'il mudakhilun. Isim maf'ul mudakhilun. Nah, maknanya kena berganda. Macam mana? Ah, boleh. Lagi? Mudhari? Ia saling memasukkan. Kalau saling tak payah dua kali. Saling dah kira menunjukkan dua. Memasukkan. Kalau masdar? Tak payah dua kali. Saling memasukkan. Sebab saling tu dah cukup. Kalau letak-letak saling, baru boleh dua. Amar? Saling memasukkanlah oleh engkau. Nahi, saling memasukkanlah oleh engkau. Kanlah oleh engkau. Nahi. Isim fa'il yang saling memasukkan. Isim maf'ul yang saling dimasukkan. Dimasukkan. Baik, untuk akan datang pula, cuba lagi untuk sorok 4 ni, biar mahir ya. Sorok 4. Okey. Kita ambil perkataan ya, ayat akhir ya. Ayat akhir. Cari perkataan ahsanu. Ahsanu. Ayat akhir tadi, ahsanu. Ahsanu fi hadzihi dunya. Ahsanu tu, 4 huruf ya. Jamak. Kalau mufradnya, kalau mufrad, ahsana. Alif, ha, sin, nun. Ahsana. Kan di sini makna mereka, telah berbuat baik mereka. Mereka tu. Kalau seorang, ahsana. Wazan satu, ahsana. Wazan dua? Mana pula alif tu kan penambahan. Letak sabdu ya. Hasana. Nah, itu diambil alif, itu yang tak menjadi itu diambil alif ya. Okey. Wazan tiga. Panjangkan ha, hasana. Okey ya. Okey, nombor dua, sabirun. Sabirun jumpa tak? Yuwaffas sabirun dekat-dekat akhir tu.
Nah, jadi apa perkataan tiga hurufnya? Sod baro. Kalau empat huruf? Asbaro. Fi'il madi baritkan atas. Asbaro. Kalau wazan dua? Sobbaro. Sobbaro. Wazan tiga? Sobaro. Nah, semua pada atas ya. Sobaro. Amar, Amar. Pel Amar. Pel Amar, Amar. Ah, madi dia. Ah, dia tak ada lima huruf ni. Amar lima huruf. Tamat tak. Amar ya lima huruf. Satu lagi. Satu lagi hisap. Akhir sekali. Hisabin. Apa huruf dia? Ha? Hasinba. Ha, itu hurufnya tiga huruf Hasinba. Kalau empat huruf? Ahsaba. Wazan satu Ahsaba. Wazan dua? Ahsaba. Wazan tiga? Hasaba. Eh? Maknanya mengira atau menghitung. Eh? Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran hari ini. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna bulana imama wa nura wa hudha wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala alladhi wa tarafana wa raj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Oke, semua jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum.